Nah guys, saat ini Nana benar-benar merasa sangat kebingungan. Kemana lagi ia harus mencari Junior, karena sama sekali ia tidak bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Junior. Namun guys, semoga saja pembantu yang menemukan Junior bisa segera mengembalikan Junior kepada Dewa dan juga Nana, agar Nana bisa menjadi lebih tenang ya guys.